Oleh karena itu kami masyarakat NTT, masyarakat mendukung semua pernyataannya telah menyerang seorang pemimpin negara kita yaitu Presiden Joko Widodo. Dan pantas tidak terpuji. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat bajingan, kalimat tolong. Seorang presiden yang hebat di mana ia bisa mempengaruhi negara-negara luar, di mana ia bisa. Kami Garut Republik Mambora sebagai bangsa dari anak bangsa Indonesia. Tiga. Ditujukan kepada diri Presiden Joko Widodo. Tujuan aksi kami hari ini, aliansi masyarakat lingkungan, di mana kami dalam melihat edaran-edaran video yang disampaikan oleh Riki Gerung, yang di mana yang melontarkan kata-kata bajingan, bodoh, tolong, dungu kepada Presiden, yang di mana Presiden kita adalah Presiden terbaik yang telah mempengaruhi berbagai negara, yang telah membangun bangsa ini dengan begitu tulus, begitu pro terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai warga negara, masyarakat di NTT tidak terima atas pernyataan yang disampaikan oleh Riki Gerung. Langkah apa yang diambil, langkah hukum untuk melaporkan atau seperti apa untuk Pak Riki Gerung sendiri ini? Ya, kami melihat bahwa langkah-langkah hukum itu telah diambil oleh beberapa organisasi di pusat, dan kami juga berharap apa yang telah disampaikan di pusat sana itu bisa ditindaklanjuti. Kalau seandainya ada unsur-unsur pidana yang dilontarkan oleh Roky Gerung, bisa dilakukan prosesnya. Hari ini aksi dari mana saja dan berapa banyak jumlahnya kira-kira? Kami aksinya dari kantor gubernur, dan aliansi yang hadir pada saat ini berjumlah sekitar 100 orang untuk menyatakan sikap kita di depan kantor gubernur dan DPRD provinsi. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.